Hai, Assalamualaikum. Okay, minggu ni kita ada satu berita yang sangat hangat dan isu ni dibincangkan oleh netizen secara berhemah dan ada juga tidak berhemah. Dan isu ni mula-mula berlaku apabila penyebaran satu kenyataan yang membuat terjahan terhadap Vivi Yusof selaku founder pada Fashion Valley bersama dengan suaminya iaitu Fadzal Anwar. Cakap pemerhatian saya, isunya adalah satu pembongkaran terhadap Fashion Valley yang mengalami kerugian hampir sebanyak RM11 juta. Maka disebabkan isu yang berlaku ini, berpusu-pusulah ramailah netizen yang komen, hentam dan tidak kurang mencaci makinya. Masing-masing bagaikan tak mahu kalah dengan pendapat masing-masing. Dan bila kita baca-baca balik, ada certain komen tu sebenarnya tak ada kaitan pun dengan isu yang berlaku. Ada juga yang komen sebenarnya Fashion Valley ni tak layak pun nak di IPO kan. Dan ada juga yang komen even Vivi Yusof tu pun sepatutnya tak dilantik menjadi ahli lembaga pengarah UiTM. Apatah lagi diangkat sebagai satu ikon. Dan isu ini semakin hangat apabila ramai netizen yang tahu bahawa PND turut melabur dalam Fashion Valley ni. Mulalah ada pendapat yang cakap melabur dalam syarikat ni akan membakar duit rakyat sebab dia orang ni melabur dekat syarikat yang tengah rugi kan. Balik-balik kepada Fashion Valley, jadi ada tak yang tak tahu lagi apa dia Fashion Valley ni? Jadi kalau korang tak tahu, saya terangkan sedikit tentang Fashion Valley ni. Sebenarnya Fashion Valley ni dia adalah satu bisnes yang berdasarkan e-commerce yang menjual barangan fashion seperti baju, kasut, tudung dan juga aksesori. Jadi adakah salah kalau PMB nak melabur pada syarikat yang macam ni? Bagi saya, sangat tidak adil kalau kita menyatakan sesuatu itu salah tanpa asas dan fakta yang kukuh. Poin pertama, memang betul Fashion Valley ni mempunyai kerugian sebanyak RM11 juta. Tapi untuk pengetahuan korang, sebenarnya Fashion Valley ni mencatatkan revenue sebanyak RM58 juta pada tahun 2017 berbanding pada tahun 2016 sebanyak RM16 juta. Dan ramai netizen yang menghentam Fashion Valley ni tak tahu pun sebenarnya revenue company ni meningkat sangat tinggi lah daripada RM16 juta kepada RM58 juta. Cerita dia macam ni, Fashion Valley ni sebenarnya adalah satu company yang sedang berkembang. Of course dia ada cadangan untuk berkembang di peringkat yang lebih besar iaitu peringkat global. Jadi memang jadi asam garam kepada perniagaan lah kalau ada perniagaan tu yang untung, mula-mula tu ada untung, ada rugi, tu biasa. Dan jika korang ada cakap Fashion Valley ni tak layak untuk di IPO kan sebab ada loss yang banyak, saya dengar cerita sikit tentang satu syarikat yang sangat famous iaitu Uber. Sebenarnya Uber ni masih lagi direkodkan mengalami kerugian sampai sekarang walaupun dah diliskan di NYSE iaitu New York Stock Exchange. Dan ada satu fakta yang lagi menarik iaitu pada first quarter dia diliskan di NYSE, syarikat Uber ni mengalami kerugian sebanyak RM1 bilion. 1 bilion bukan 1 juta. Dan ada lagi beberapa company seperti Grab, Amazon, Traveloka, Tesla, Spotify, Didi. Bukan Didi and Friend eh. Nampaknya masa untuk siasat. Dan Alibaba. Walaupun semua company ni yang saya sebutkan tadi semua sangat famous dan terkenal, tapi kalau korang nak tahu, syarikat ni belum profitable lagi. Tapi syarikat ni akan jadi unicorn dalam bisnes. Macam tu juga Amazon turut mengalami situasi yang sama iaitu pada mula-mula company ni diliskan, company ni mengalami kerugian. Okey, untuk isu pelabur pula, macam mana sesuatu private company tu dia nak mendapatkan sumber equity financing tanpa perlu disenaraikan di Bursa Malaysia? Antaranya adalah dengan melalui venture capital firms, institutional investor ataupun corporate investor. Untuk kes Fashion Valley ni, PMB dah membuat keputusan untuk melabur dalam syarikat ni. Kita cerita balik kat cerita Uber tadi. Uber berjaya mendapatkan pelaburan sebanyak RM4.4 bilion daripada Toyota dan juga SoftBank. Dan kalau kita nak ambil contoh lain, kita tengok syarikat seperti YouTube yang telah dibeli oleh Google sebanyak $1.7 bilion. YouTube ni tetap mengalami kerugian walaupun mempunyai penonton sebanyak $1 bilion. Okey, isu dia kenapa company-company yang saya state kan tadi sebenarnya adalah company yang rugi tapi masih ada pelabur yang nak membeli company tersebut ataupun nak labur di company tersebut. Cerita dia mudah. Kita ambil simple je iaitu invest more for more return. Pelabur-pelabur ni adalah pelabur yang bijak. Diorang ni mesti dah kaji betul dan diorang jangka company yang mereka labur ni akan menjadi sebuah syarikat yang sangat besar dan ternama satu hari nanti. Pelabur ni bukan senang-senang dia nak melabur kat satu tempat tu tanpa ada kajian. Mesti wajib ada tarikan ataupun keunikan dalam satu company yang dapat menambat hati satu pelabur tu untuk melabur kat company tersebut. Ramai yang ingat menjadi seorang founder tu adalah sangat mudah. Tengok dia pakai kereta besar, senang untuk seorang businessman. Tapi ramai yang tak tahu hakikat untuk mencapai tahap tersebut sebenarnya adalah satu benda yang sangat susah. Bukan senang nak sampai tahap mereka ni. Dan macam biasa kan, kalau biasa kita nampak lifestyle yang mewah, kereta besar, rumah besar, ini kebiasaannya adalah untuk marketing supaya bisnes mereka nampak lebih gagah. Kita pun ada belajar cara marketing sangat banyak. Walaupun tak semua company sebenarnya atau founder buat macam ni, tapi biasanya, saya kata biasanya bukan semua, tak wajib,
Tapi biasanya founder ataupun orang-orang kaya, businessman semua, dia nak tunjuk lifestyle yang agak mewah tu sebagai menambat hati orang ramai untuk percaya, ataupun di mata pelabur untuk percaya bahawa mereka mempunyai bisnes yang kukuh. Ada satu lagi cara untuk kita kuatkan marketing kita, antaranya ialah dengan membuka outlet di tempat-tempat yang besar seperti Pavilion kat Singapore. Kalau kita buka outlet kat situ, nanti orang nampak, oh, company ni dia ada outlet dekat Singapore weh, takkanlah di sini cekikai. Dan saya sangat respect dengan syarikat Fashion Valley ni dan juga dia punya pihak atasan, sebab saya tahu untuk mencapai sesuatu kejayaan ataupun di tempat yang tinggi bukanlah mudah. Mereka pastinya mempunyai pengorbanan yang sangat besar. Bukan semua orang boleh menempuhi cabaran seperti mana mereka lagi. Dan satu pesanan yang saya sangat ingat, iaitu ada tiga benda untuk kita berjaya, iaitu pertama usaha, kedua tawakal, dan ketiga orang dalam. Okey, itu aje sebuah sedikit tentang Fashion Valley. Bye, assalamualaikum.